pertandingan final ini, saya ingin berbicara banyak tentang Alwi. Kita bisa lihat Alwi mempunyai kekurangan, tapi dia tidak menyerah untuk menggapai impiannya. Oke? Dan di pertandingan ini saya ingin menggantikan Alwi sebagai kapten tim. Dia akan kita istirahatkan. Oke, Wi? Siap. Dapat saya terima ucapan. Bukan apa-apa. Kita tahu bahwa Alwi semangatnya sangat tinggi. Itu harus menjadi motivasi kita. Oke? Semoga Dewa Fortuna berpihak kepada kita dan kita bisa menjadi juara. Semangat! Semangat! Abah, ini tehnya. Aduh, makasih, Mi. Ya. Minum banyak. Ya, semangat. Aduh, alhamdulillahirrahmanirrahim. Mantep pisan, Mi. Abah teh kenapa? Mau ada yang diomongin? Abah tuh tadi cuma kepikiran gini. Abah tuh kepikiran amun anak kita, si Alwi. Kenapa? Kayaknya mah dia membutuh bantuan kita. Apalagi ini mah terkait kesehatan mentalnya gitu. Iya, Abah. Umi juga ngerasain apa yang Abah rasain ya. Apalagi kemarin karena kecelakaan itu kan, Bah ya. Jadi kita juga memang harus support anak kita nih, Bah, si Alwi. Iya, cuma tuh kayak yang kita tahu, Minya. Si Alwi itu kan biasanya aktif gitu. Di lingkungan ataupun di sekolahannya gitu. Abah tuh bingung nanti gimana si Alwi itu nyesuaiin keadaan gitu. Gimana, Abah? Jangan gitu atuh, Abah. Abah kok jadi pesimis gitu? Alwi itu anak kita, Abah. Gimana pun juga kita harus support anak kita, Bah, untuk tetap mengejar mimpinya dia. Gak boleh gitu, Abah. Iya sih, Mia. Ya, sekarang mah Abah jangan terlalu banyak kepikiran nih, Bah, ya, kemana-mana. Pokoknya mah sekarang fokus kita nih sama anak kita, si Alwi. Biar sekarang si Alwi kita support nih, Bah, mimpinya mau jadi apa, nanti kita support sebagai orang tuanya. Lagian juga banyak kok, Bah, di luar sana nih, Bah, anak-anak dengan keterbatasan, tapi mereka sukses kok, Bah, mengejar mimpinya. Bisakah aku kembali bertemu dengan takdir gadis tanganku yang ini? Gambar ini telah banyak dirindukan semua orang. Lalu kenapa dia harus meninggalkan sepasangnya? Sedikit sayap-sayap patah. Aku hanya bisa membayangkan jika tangan ini masih bisa digenggam. Denyut nadi yang besok rasakan jenis pedangan. Ah, semua pupus. Teman-teman gua pergi. Orang yang gua sayangi pergi. Semua tinggal sisa-sisa residu. Kunaon deui eta si Alwi? Astagfirullahalazim, Alwi. Ya Allah, nana. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim, nyebut nah pasti kan. Alwi, kamu teh kenapa? Ingat, yang kayak gini-gini tuh bukan solusi. Nih solusi nih yang Abah kasihin. Abah, Umi pasti di samping kamu, nemenin kamu jalanin masalah ini semua. Alwi, bunuh diri itu bukan jalan keluar, nak. Kita akan melaluinya semua bersama-sama. Jangan menyerah ya. Tapi Umi, dengan kondisi Alwi yang sekarang, Alwi udah gak ada semangat hidup, Umi. Apalagi cita-cita yang Alwi tembakkan dari dulu, Umi. Apalagi bentar lagi satu bulan lagi ada kejuaraan empat besar, Umi. Alwi gak masuk skuadnya, Umi. Gak apa-apa, nak. Mungkin ini jalan yang terbaik. Pasti juga Coach Rudy tahu yang terbaik buat Alwi. Yang sabar ya. Tanda ya dulu gak ada kecelakaan itu, Umi. Kenapa jadi 102? Emang iya? Gak usah pura-pura gak tau deh, kamu habis follow siapa? Aku selalu akun berita. Terus satu lagi? Follow temen aku. Cewek cowok? Cowok lah, ngapain aku follow cewek, gak penting. Bahkan kamu habis follow cewek kan yang namanya Juleha, mana postingannya foto-foto seksi lagi, kamu pikir kamu gak tau? Follow dari mana? Semua bayangin kamu udah aku kepoin, unfollow sekarang. Ya udah, ntar aku unfollow. Sekarang! Ntar aku unfollow. Sekarang! Sam, kamu sam! Sam, kamu sam! Kamu!
Sinta, apakah semuanya sudah siap? Siap, dok. Amputasi tangan kanan Alwi yang terluka parah. Kita berhasil menyelamatkan hidupnya. Luar biasa, dok. Semangat juang Alwi sangat memotivasi kita. Sekarang, mari kita ke tahap pemulihan. Tugas kita belum usai. Kita harus menghadapi Alwi untuk ke tahap rehabilitasi. Baik, dok. Bu dokter, maaf. Sebenarnya, Abah tuh ada kekhawatiran. Abah tuh khawatir dengan kondisi Alwi. Apalagi kondisi Alwi setelah operasi. Ada nggak yang bisa Abah atau Umi lakuin buat bantu Alwi untuk pulih dari lebih cepat dari keadaannya? Ya, saya sangat memahami kekhawatiran Abah dan Umi sebagai orang tua. Setelah melakukan amputasi, sebagai seorang pasien akan mengalami gangguan atau tantangan secara psikologisnya. Dan saya merekomendasikan agar Alwi untuk melakukan rehabilitasi dengan dokter, psikolog, ataupun konselor. Apakah rehabilitasi seperti ini akan membantu Alwi, dokter, untuk melalui masa sulitnya? Ya, tentu saja, Umi. Karena di rehabilitasi ini, Alwi akan diberikan dukungan dan bimbingan secara emosional dan akan mempengaruhi dari pola pikir Alwi yang positif serta bisa menjalani kehidupan yang lebih normal lagi. Baik, kalau begitu. Terima kasih ya, dokter, ya. Turunannya, dok, ya. Kita coba kasih yang terbaik buat Alwi. Iya, ya, dokter, ya. Iya, sama-sama untuk Abah dan Umi. Perlu tahu karena sesi rehabilitasi ini membutuhkan waktu, jadi Abah dan Umi harus sabar. Dan jika ada yang perlu ditanyakan, silakan hubungi saya ataupun perawat-perawat yang ada di sini. Iya. Dan saya juga ada kenalan, yaitu ada dokter dari psikolog ataupun konselor, yaitu bernama Dr. Kevin. Saya akan menyerahkan nanti untuk nomor teleponnya. Jika butuh sesuatu, bisa menghubungi beliau. Terima kasih ya, dokter, atas bantuannya, ya. Semoga Alwi bisa melalui masa sulitnya. Ya. Baik, makasih ya. Terima kasih. Wi, sebentar lagi kan kita mau konsul ke Dr. Kevin. Ingat pesan Umi sama Abah ya, untuk tenang, relax. Kita semua dukung kamu kok. Nanti kalau ditanyain sama Dr. Kevin, kamu ungkapin aja semuanya ya. Permisi. Ya, siapa? Oh, Alwi ya? Kamu yang dari Dr. Kirana? Iya. Iya, masuk. Alwi ya? Ini datang sama siapa, Alwi? Sama kakak saya, dok. Oh, oke. Aku udah dengar beberapa kabar kamu dari Dr. Kirana. Jadi, menurut ini gimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah sih, dok. Setelah operasi tangan kanannya, Alwi masih butuh penyesuaian. Dia juga masih sedikit cemas sama masa depannya nanti. Aku ngerti sih kekhawatiran kalian, terutama Alwi ya. Alwi, kamu jangan terlalu pesimis banget. Meskipun tanpa tangan kanan kamu, kamu masih bisa hidup dengan layak. Masih banyak orang yang banyak kekurangan di luar sana. Yang penting kamu tetap optimis aja hadapin hidup ini. Papa di mana, Papa? Papa lagi sama siapa? Bunga di sini, Bunga. Duduk di sini. Aku lagi ada temen di sini. Duduk ya. Ya. Wi, kenalin ini anak saya, namanya Bunga. Halo, Kak. Halo. Kak Wi, aku lahir buta. Aku tak pernah melihat dunia ini. Tapi bukan berarti hidupku tak berwarna. Aku belajar menemukan keindahan dunia ini tanpa penglihatan. Ketika Kawi kehilangan tangan kanan, jangan biarkan itu mengalahkan Kawi. Justru lihatlah betapa beruntungnya Kawi dapat merasakan sentuhan, mendengar, dan melihat dunia ini dengan mata hati. Wi, apa yang dibilang sama Bunga itu benar. Setiap tantangan itu pasti ada dalam hidup. Kebetulan aja kamu kena di tangan. Yang terpenting yang bilang tadi, itu motivasi kamu ya, Wi ya. Kalbi bisa melakukan apapun yang kamu mau, Kak. Tangan hanyalah alat. Tapi semangat dan tekad yang kuat adalah kunci kesuksesanmu, Kak. Ayo bangkit dan tunjukkan pada dunia kalau Kalbi pasti bisa. Oh iya, aku dengar cerita dari Papa kalau Kak Alwi akan segera tanding final di kejuaraan futsal. Kalau berkenan, aku boleh ikut ya, Kak. Aku mau jadi energi positif buat Kak Alwi, biar Kak Alwi bisa menang. Thank you.
Umi, akhirnya Alwi berhasil, Mi. Iya, Bang. Alwi! Alwi, semangat, Alwi! Magic System, Red One, Chalky.